untuk menjadi wanita yang berjaya, dan juga kita sebenarnya nak menggalakkan penglibatan wanita-wanita ini dalam bisnes ataupun menjadi usahawan. Sebab insya Allah bukan sahaja kita duduk kat rumah kita tak boleh buat bisnes, ada cara-caranya insya Allah. Dan hari ini kita bersama dengan tiga orang panel yang masya Allah masing-masing mempunyai cerita dan juga rahsia yang kita kena betul-betul fokus supaya kita boleh jadi berjaya macam mereka. Saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Puan Zarina binti Khalid, iaitu merupakan ikon usahawan kemas yang merupakan pemilik perusahaan kudapan. Kita nak tahu juga apakah bisnes kudapan. InsyaAllah kita akan interview atau tanya soalan sebentar lagi. Dan panel kedua adalah Puan Hafiza binti Hassan, muda awalnya, baru 29 tahun dia. Masya Allah muda lagi tapi sangat berjaya. Tak silap saya dah jumpa awak agaknya dengan ada 7 cawangan Al-Ikhlas Gadget, masya Allah. Saya ingat ke ikhlas pada hati jadi penyebab gadget pun kita boleh ikhlas juga sampai 7 cawangan. Jadi kita nak tahu macam mana dia mengikhlaskan gadget-gadget ini sampai boleh jadi jutawan tu. Dan yang ketiga, sudah saya masya Allah yang sangat bersinar-sinar kat sini, masya Allah. Bila jumpanya wajahnya memang masya Allah cantik sebab beliau merupakan pengasas di wajah, ya, betul. Dan juga merupakan penerusi AIM. AIM ni kalau orang industri sini difikir AIM anugerah industri muzik. Tapi dia bukan anugerah industri muzik, tetapi AIM adalah amanah ikhtiar Malaysia. So nanti kita akan tanyalah apakah itu. Jadi kita terus saja kepada soalan pertama kepada Puan Zarina, ya. Okey Puan Zarina, ramai juga nak berkenalan lah, ya. Kita nak ta'aruf dulu Puan Zarina ni, anak berapa orang, dah kahwin ke belum, ada tak anak yang macam sesuai untuk dijodoh? Salah-salah. Maksud saya adalah apakah perniagaan yang dilakukan dan sampai mana perniagaan itu sekarang tentang kudapan. Tapi kalau ada tu boleh bagi tahu juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hati bin hadirat sekalian, saya adalah Puan Zarina binti Khalid. Saya merupakan seorang ibu mempunyai 6 orang anak. Anak saya 5 lelaki. Oh, apa? Kasih dia cakap. Satu perempuan yang last sekali tu perempuan. Sulung tu apa sulung? Ya, sulung 22. Kita tak, umur tidak mengenal apa-apa. Okey, kita apa. Saya sama tu. Berusia 43 tahun. Makan waktu dia tak layan. Okey, kita apa terus terus. Sekarang berusia 43 tahun dan saya telah menjalankan perniagaan kudapanku dengan keripik pun bermula daripada tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Dan saya merupakan senang kita kata anak kelas kemas lah. Tahun 2008, 2009 saya mula pergi ke kelas-kelas yang diadakan oleh kemas di kawasan sekitaran Johor Bahru, terutama di Ulu Tiram, sebab saya orang Ulu Tiram. Jadi daripada tahun 2008 sampai 2009 itu antara kelas yang saya selalu ikuti, kelas PKK. Kalau siapa-siapa orang kemas tahu, kelas PKK itu kelas nak bimbing suri rumah tentang produk-produk, tentang macam mana nak buat apa roti ke apa ke. So saya bermula daripada kelas tu. Perniagaan ini saya dah jalankan selama 12 tahun. Sekarang berada di Puteri Wangsa, Ulu Tiram. Saya bermula dengan suri rumah anak 4 masa tu. Sekarang saya dah ada 9 staff bagi production, 2 lot rumah kedai, dan alhamdulillah ada runner yang kita jalankan secara online, runner sambilan. Dan alhamdulillah anak saya 2 orang yang di atas pun, yang sulung tu memang daripada sekolah kemas pun, daripada 6 tahun. So sekarang dia pun dah involved dalam bisnes juga, alhamdulillah. Yang saya rasa terpanggil kat sini adalah mungkin kemas panggil saya kat sini untuk inspire puan-puan. Macam mana bermula daripada kelas PKK dan bermula dengan modal yang paling minimum. Itu saja untuk proses pengenalan pada hari ini. Terima kasih. Masya Allah, terkejut saya berhenti dengan mengejut. Masya Allah, terima kasih kepada Puan Zarina. Lama pun perkenalan kan, ada orang jenis pengenalan lama, ada orang jenis pengenalan sekejap-sekejap dah cuma jodoh kan. Jadi kita tak tahulah macam mana keadaan dia. Yang penting ada 5 orang kan, 6 orang tapi 5 orang lelaki kan. Tapi kisahlah yang mana satu saya okey. Baiklah,
Jadi tadi saya dah cakap dah, kita dah tahu bagaimana ini gadget menjadi ikhlas. Saya tak faham dah bagaimana tiba-tiba boleh nak ambil nama Al-Ikhlas gadget. Ya? Biasanya gadget tu dia kena cerita lain macam PUBG, 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 segala jenis sepak-pak lah. Supaya nampak macam lebih bombastik dan lebih dekat dengan anak-anak muda. Tapi Al-Ikhlas, Masya Allah, Islamik rasa bila kita tengok Al-Ikhlas tu rasa macam nak subhanallah. Walah, rasa nak baca surah Al-Baqarah terus. Ha, jadi kita nak tahulah daripada Puan Hafizah kan, bagaimana tercetusnya syarikat Al-Ikhlas tu daripada satu jadi tujuh. Dan insyaAllah lebih banyak lagi insyaAllah. Dan bolehlah cerita sampai malam dah sekarang. Dah berapa juta dah, dah berapa nak ikat kepada akaun saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Heliza kita yang cantik. Alright, tuan-tuan dan puan-puan dan juga saya dan rakan-rakan panel saya. Alhamdulillah, terima kasih saya diberikan peluang pada hari ini. Saya Hafiza binti Hasan, merupakan co-founder kepada Al-Ikhlas Gadget yang dimiliki oleh Gloris Gadget Sdn Bhd. Alhamdulillah, Al-Ikhlas Gadget insyaAllah sehingga bulan 9 ini kita akan mempunyai 7 cawangan. 5 cawangan telah pun beroperasi dan 2 cawangan akan beroperasi insyaAllah bulan 9 di bulan ini dan juga bulan. 5 lagi, yang pertama kita bermula di Kota Tinggi dan ia merupakan HQ kita. Yang kedua, kita buka di Bandar Baru Udar. Ketiga, di Adahat. Yang keempat, di Kota Masal. Dan yang terakhir, Alhamdulillah yang berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan di Old Street, Batu Pahat. So, dengan pembukaan 7 cawangan ini, kita bermula daripada tahun 2013. Bermula dengan pasar malam yang bermula dengan keadaan yang sangat minima, modal yang sangat minima sampai dengan rakan saya, Puan Zalina. Right. Di situ, apa yang kita bawakan adalah Al-Ikhlas Gadget ini adalah membantu pengguna telefon bimbit mendapatkan aksesori telefon dengan harga yang mampu milik. Jadi di situ saya menjawab soalan kepada Cik Heliza, bagaimana tercetusnya Al-Ikhlas Gadget itu. Memang bermula dengan niat ikhlas untuk membantu pengguna telefon bimbit untuk mendapatkan aksesori telefon dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. So di situlah tercetusnya Al-Ikhlas Gadget. Kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan juga dah ada yang berkesempatan di pergi ke Batu Pahat. So di situlah proses bermulanya 2013 tu sehingga cawangan terakhir kami yang di Batu Pahat. Banyak orang kata ups and down, tapi tiga prinsip yang kami pegang adalah usaha, fokus dan juga kita don't give up. So Alhamdulillah, insyaAllah kami memang fokus pada tahap yang sekarang adalah untuk menerajui pasaran negeri Johor dahulu. So itu sikit sebanyak background tentang Al-Ikhlas Gadget. Oh, itulah nila Al-Ikhlas. Maknanya antara benda menjadi prinsipnya adalah usaha, fokus dan don't give up. Don't give up, masyaAllah. Dan semalam sebenarnya saya diambil oleh Puan Liza dan juga yang membawa saya adalah Cik Tandy. Hari ni birthday dia. So tadi diorang kata dalam kereta, boleh tak wish birthday? Happy birthday. Saya kata kenapa tak wish happy birthday? Patutnya wish bila Israel datang memanggil. Dah birthday kan? Tak lupa makin awal yang dekat. So dia turun macam nak bawa kereta tu turun laju. Saya tak tahulah dia marah saya kalau macam ni. Kenapa orang pindah? Sorry lah sebab dekat sana, dekat Afrika tu ramai orang belah utara. Jadi bila malam tu kita pun sembang lah dengan Puan Liza. Dia cakap kemas, waktu saya kecil-kecil dulu kemas kita fikir tentang tadika, tabika. Tapi rupanya Masya Allah kemas ni dia menghasilkan ramai ya usahawan-usahawan juga wanita untuk belajar. Salah satunya adalah daripada Puan Salina. Dan bila dah dapat kursus dan sebagainya untuk kembangkan lagi perniagaan, nanti akan ada yang membantu, iaitu AIM, iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia. Sebab itu kita bawa Datuk Junaida. Kita nak tahu sebenarnya, kalau orang industri seni dengar AIM tu dah lain, tapi kan sekarang kita nak tengok ada sinar harapan. Kalau dah belajar-belajar tapi macam mana saya tak mampu, saya ada memang tak mampu lah, ada bakat dah belajar tapi tak boleh nak kembangkan lagi. Pastinya ada cara-cara dia. Jadi boleh Datuk share pada kami tentang AIM tu sendiri. Silakan.
Assalamualaikum pada semua ya. Terima kasih Cik Heza dan selamat datang pada semua ya yang ada kat dewan ini ya. Terima kasih kepada pengarah kemas dan semua kaki tangan kemas, juga AIM. Ramai tak Amanah Itiar di sini? Bersuara, bersuara. Ramai. Maknanya kita saling berkenal-kenalan ya pada hari ini. Kemas AIM bersama-sama. Terima kasih sangat ya pada pihak kemas menjemput kita ya. Ini kali kedua saya dapat hadir. Yang di Kelantan dan Terengganu tu hari tak dapat hadir. Jadi saya dah rasa seronok ni. Tengok orang kemas, tengok AIM semua dah saling berkasih sayang ya. Nama saya Junaidah Kiting, berasal dari rantau Negeri Sembilan. Umur tu tak payahlah, dah tua cukup ya. Dah kahwin, dah ada anak, ada nantu, ada cucu juga ya. Okey, di sini mungkin semua ke usahawan atau tidak? Ramai usahawan ya. Kita ni memberi, terus terang je lah, kita ni memberi dana kepada yang nak memohon ya. Maknanya kalau you all ni macam berminat untuk berniaga ya. Berminat, ada hati untuk berniaga, seronok untuk berniaga. Tengok berniaga gajet, tengok sekarang dapat ada 7 kedai. Ni berniaga kudap-kudapan pun dah berjaya. Jadi anda semua mesti rasa seronok nak berniaga. Jadi untuk yang berminat ya, sekiranya kekurangan modal ataupun yang belum ada modal, bolehlah datang ke AIM. Bus kita ada di luar. Sebarang pertanyaan bolehlah berjumpa dengan dengan kaki tangan AIM yang ada di luar. AIM ini membantu ya usahawan-usahawan kecil yang berpendapatan rendah ya, seperti bawah B40. Kita nak you all ni ada dapat menjana pendapatan sendiri. Maknanya boleh berniaga, boleh membantu keluarga juga ya. Bukan kata suami tak mampu, tapi dalam keadaan hari ini semuanya mahal, semuanya nak dibeli ya. Suami bekerja seorang tu susah sikit ya, Cik Eliza. Anak-anak nak tuition lah, nak itulah, nak inilah kan. Jadi kita sebagai ibu, sebagai wanita, kita kena bantu suami kita, bantu keluarga kita. Dan di samping itu, kita bantu diri kita. Kita wanita kena ada punca pendapatan sendiri. Betul tak? Kita nak lawa, nak beli baju cantik, nak beli kosmetik, nak pakai duit. Betul? Nak berjalan-jalan makanan ni, nak beli-beli apa yang terlihat di mata, nak pakai duit. Betul tak? Kan minta kat suami sekali bolehlah minta. Dah 2-3 kali minta. Dia kata apa? Minta maaf lah. Cari sendiri katanya ya. Jadi kita tekapkan diri kita, kita ada punca pendapatan sendiri ya. Yang lelaki janganlah kecil hati, kita backup you ni. Sebab isteri sayang suami, bantu suami kan? Ya ke tidak ni? Okey, itu saja. Masya Allah. Saya rasa saya dapat nampak yang lain je, sayang suami. Jadi yang tak ada suami tu kita sayang lah mana-mana tempat yang lain ni, Masya Allah. So itulah dia, Alhamdulillah sekarang ni cukup mudah sekali. Kalau zaman-zaman dulu nak buat perniagaan, nak cari sumber yang boleh dapatkan pinjaman ataupun dana sebagainya, sangat mencabar. Terus sekarang ni bila kita dah ada kemas, boleh belajar. Dengan cerita ni semalam saya pergi sembang dengan Puan Liza, dia kata apa? Kita ada buat pusat spa, pusat urutan. Saya dah lah baru balik Afrika, saya tak boleh dengar urut-urut ni. Tapi yang saya nampak kat sana ada kotak wajah, kotak ini segala kotak-kotak kat situ. Aku dah dekat sana, luar sana, Masya Allah, daripada kemas. Ada bahagian masak-masak pula. Biasalah dengan wanita-wanita ni mesti bahagian masak-masak. Bahagian menjahit pun ada juga. So Puan Lisa dia kata, sebenarnya kita dah ada platform untuk ramai wanita belajar. Tetapi sayangnya ramai juga yang tidak menggunakan platform yang ada ini. Terus saya kata kalau bawa ke Afrika ni, saya rasa takut runtuh tempat tu. Semua nak pergi belajar belaka. Jadi bila kita dah ada platform yang Masya Allah bagus ni, kalau saya sendiri pun nak juga belajar. Terutamanya bahagian menjahit. Sebab saya jarang dengan bernama belum tentu dapat masuk. Sebab dia asyik pergi berjuang je, so benda-benda yang halus takut tak nampak.
bagaimana nak masukkan jarum dan juga benang tu, bagi masa apa tak lagi. Sebab orang akan berperang dekat apa? Saya pergi berperang dekat tempat pokok dan sebagainya. Jadi saya kena tone down sikit. Dia berperang dekat bahagian-bahagian dapur dan sebagainya. Jadi Masya Allah kita boleh ajak ramai lagi anak-anak muda juga terutamanya untuk dapatkan ilmu-ilmu ini dan juga mula berfikir secara besar dan juga luas, sebab dia bukan semata-mata untuk membantu ahli keluarga, tapi sebenarnya kita ni kadang-kadang perlu cari minyak kita supaya kita tak duduk kat rumah lepas sembori, kita rasa rutin kita hari ada jaga anak, lepas tu kita jadi stres. So kita wajib juga untuk fikirkan tentang diri kita, mencari apa yang kita boleh lakukan. Masya Allah. So itu habislah pusingan pertama, dan untuk pengetahuan semua, kita akan buka Q&A. Boleh tanya apa-apa soalan. Mungkin sejak daripada dalam perut lagi kita dah berfikir nak tanya soalan tu. Walaupun kita tak lahir kat dunia, kita memang dah tahu dah nak tanya soalan apa. Boleh tanya di penghujung insyaAllah program ini. Setelah saya balik, boleh tanya sendiri. Tak, saya tak balik lagi. Boleh tanya lah. Kita saya bermoderator insyaAllah ya. Okey, setelahnya bagian kita akan pergi kepada Puan Zarinah kita. Masya Allah, Puan Zarinah, Masya Allah, dia sampai tak lalu nak makan. Betapa banyak yang dia nak baca kita, sebab dia takut bila dia makan nanti kenyang, susah pun nak cakap. Jadi tadi bila kami makan beriri, Puan Zarinah elok je berzikir. Masya Allah kan berzikir, macam-macam zikir, agaknya diam je kan. So diam, tanda dia setuju. Dia akan setuju dengan soalan saya ni lah ya. So soalan yang saya nak tanya adalah, apa yang sebenarnya mendorong Puan Zarinah untuk mulakan perniagaan ini, dan kenapa memilih untuk berniaga keripik? Kalau kita tengok keripik-keripik budak-budak kan banyak kan? Tapi kenapa nak buat juga? Senang ke nak tembus pasaran? Ada ke orang nak beli? Ada ke orang nak makan? Ada ke? Cucita. Okey, bagi menjawab soalan tu, apa yang mendorong saya memulakan perniagaan ini? Biasanya, kalau kita suri rumah, apa yang mendorong kita nak mulakan perniagaan? Biasanya, mesti faktor kita susah. Jadi, saya dulu, sebenarnya mungkin kita ni sama buat. Sebab kita ni dulu bermula sebagai suri rumah. Dan saya dulu, buat pengetahuan puan-puan, suri rumah, masa tu ada anak empat. Empat lelaki, dan saya masa tu ada kancil saja. Jadi, bermula dengan modal permulaan saya RM300 sahaja. Sebab sebelum ni banyak perniagaan yang saya jalankan, banyak dah saya buat pinjaman dulu. So untuk perniagaan kudapan ku ni, saya bermula dengan modal RM300. So siapa yang kata untuk berniaga kena ada modal yang besar, tu silap. Siapa yang kata untuk berniaga kena ada network yang bagus pun silap. Benda tu kita akan belajar dalam proses kita nak naik tu sebenarnya. Jadi saya bermula dengan RM300. Saya bermula dengan kereta kancil. Saya bawa barang saya dari satu kedai ke satu kedai. Dengan anak saya 5 bulan baring dekat seat sebelah. Anak saya yang setahun lebih, saya berdirikan dekat seat belakang. Puan-puan bayar ya. Sebab apa? Sebab masa tu susah. So bila kita susah, kita mesti cari sebab macam mana kita nak tukarkan taraf hidup kita. Jadi faktor mula-mula sekali yang mendorong saya untuk keluar daripada kepompong kesusahan tu adalah dengan saya rasa saya mesti mula berniaga. Sebab saya dengan suami mindset tak sama. Suami saya bekerja hampir 20 tahun di Peslima Berhad Pasir Gudang. Suami saya seorang pekerja yang sangat loyal. Tapi saya memang mindset saya, saya suka mencuba. Mencuba benda-benda baru. Jadi itu yang menjadikan saya mungkin nak buat apa? Buat keripik lah. Kenapa saya tak buka restoran? Firstly, restoran komitmen yang banyak dan modal yang besar. Tapi kalau kita buat keripik ke, kita buat apa ya puan-puan eh? Kita buat starting dari rumah dulu. Saya bermula daripada rumah murah kerajaan. Sampai sekarang saya masih tinggal di rumah murah kerajaan di Ulu Tiram Kampung Goreng. Sebab saya hargai pemberian suami saya, sebab dia beli rumah tu ketika dia masih bujang lagi. Anak saya 6. Saya dulu daripada 300, puan-puan bayang eh. Sekarang saya ada 9 pekerja full time. Ada rana online, ada rana sambilan, dan saya telah hantar produk lebih kurang 300 kedai. Kita impress tau. Sebab apa? Sebab kita jadi rumah yang saya SPM saja dulu. SPM. Saya tak ada diploma, saya tak ada apa, tak ada. SPM. Tapi keinginan kita untuk menaikkan taraf keluarga,
keinginan kita untuk membantu suami menjadikan kita kental dalam apa sahaja cabaran yang datang. Makin lama kita berniaga ni sebenarnya, dia punya difficulty tu lagi teruk, lagi susah. Jadi sebab tu Allah hadirkan kita kesusahan yang kecil-kecil ni untuk kita bersedia untuk akan datang punya taufan dan semua dalam perniagaan. Jadi jangan ingat bila kita ada SPM sahaja ataupun kita sekolah biasa-biasa, kita tak ada modal, kita tak nak keluarkan diri kita. Kita cuma harapkan, semua diharapkan kerajaan, harapnya orang luar untuk bantu kita. Nur, bangun, kita yang kena bangun, si rumah kena bangun, bantu suami, bantu keluarga. Untuk kalau dulu saya, katalah dulu masa saya suri rumah, katalah suami saya boleh bagi saya sebulan dalam 50 hingga 100 saja. Tapi sekarang, walaupun orang kata tak besar lah, tapi saya rasa hebat sebab saya bermula dengan kelas-kelas simple yang kemas jalankan dulu. Kelas-kelas buat roti, kelas-kelas buat kemas, memang tempat saya memang rajin. Saya dulu di bawah Puan Azri Sofia, dia sangat rajin jalankan kelas-kelas. So, saya pergi, saya selalu datang kelas, memang selalu lambat. Selalu lengan baju saya ni basah sebab saya baru lepas buat kerja. Dan saya pergi kelas dan selalunya resipi saya tak dapat, saya lambat. Tapi iktizam saya untuk maju, bila tengok anak empat orang dan jadikan anak ni orang, alhamdulillah sekarang kita boleh dapat, orang kata, setengah cakap dalam 40 ke 50 ribu sebulan kita boleh dapat. Yang ketiga, Masya Allah. Tak, itu kalau pakai kasar. Puan Eliza, Cik Eliza jangan pergi apa. Kasar, tapi SSC rumah, kalau kita bermula dengan 300, kita rasa happy kalau kita dah ada pendapatan macam tu. Kita boleh bantu masyarakat dan boleh bantu keluarga. Dan apa yang mendorong saya ambil bidang ni adalah saya suka bidang keripik ni sebab kalau kek dengan cookies, ramai sangat orang buat. Kalau keripik ni, susah sangat nak cari. Tapi saya ambil keripik yang jenis macam orang kata, sekarang nak dapat susah kalau keripik ni sambal. Kalau saya buat, macam mana yang Puan Mariam pun buat, Mariam pun ni adalah Azhar Food. Saya sangat suka dengan bila saya dengar dia. Dia inspired saya tau, bila dia cakap tu saya suka sebab dia sangat passionate, dia sangat humble. Jadi bila dia cerita macam mana dia bermula, saya sangat suka. Dia punya pendapatan lagi hebat. Tapi sebab kat sini kita kebanyakan daripada anak-anak kemas, jadi happy lah bila pendapatan tak tinggi tapi kita happy dengan apa yang ada. Ingat, rezeki itu bukanlah daripada segi wang ringgit saja, tapi segala kehidupan yang baik-baik Allah bagi ini adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Allah. Berikan terima kasih lagi kepada untuk Pak Salina. Dari 300 kepada 45,000, alhamdulillah. Kalau Pak Salina boleh, kita pun boleh juga. Sekali saya boleh bertanya kepada Puan Hafizah kita lagi, Masya Allah. Kita nak tahu juga kan, buat bisnes ni sebab minat ke? Permulaan tu bukan minat. Saya sebenarnya kalau masak kat dapur tu buat keripik tak pandai pun. Tapi saya more pada area ni. Kalau nak buat katalah buat keripik ni sambal tu, kalau dekat Batu Pahat, kita boleh dapat ramai yang buat. Tapi saya nak jadi setting pioneer. Kita jangan jadi follower, jadi pioneer. Buat keripik ni sambal yang dulu orang dah tak jumpa, yang dekat ikan bilis, dekat sambal tu, yang orang sekarang cari. So buat benda yang orang cari dan benda yang less orang buat, tapi ramai permintaan di masalah ini. Ikhlas, ikhlas, baik. So kita nak tanya kepada owner Ikhlas Global Gadget. Ikhlas Gadget. So buat bisnes macam mana pula? Adakah sebab minat ke, ikut trend ke, kawan-kawan ke, dan juga apa persediaan ataupun persiapan penting untuk orang yang nak bergelar bersama awak? Silakan. Sebenarnya saya bermula dengan Ikhlas Gadget ni bukan kerana minat berniaga ataupun ada darah berniaga yang selalu mentaliti kita bila berniaga ni mesti ada darah berniaga lah. Tapi saya tamat habis belajar pada tahun 2012. Saya juga selepas habis belajar saya masih bekerja. Maksudnya saya bukan terus jump kepada bisnes bersama-sama dengan Puan Nani suami KDT. So di situ saya mengambil pengalaman sebagai seorang pekerja lebih kurang dalam 4 tahun. Dalam tempoh yang sama, pada tahun 2013, saya berkongsi cerita dan juga angan-angan
niatkan bersama suami untuk ada perniagaan, berjaya dengan kerjaya sebagai seorang usahawan. So daripada situ bermulanya tahun 2013 dengan hanya menjual melalui online dan juga menggunakan wang pasar malam di Kota Tinggi, tapaknya tak sampai 10 kali sebelum. Tapi bila kami start dengan bermula bisnes di situ, kami rasa macam ada sesuatu yang menarik dekat dalam perniagaan ini. Dengan syarat kita sebagai seorang usahawan perlu ada mentaliti yang terbaik, which is apa yang kami pegang adalah buat sampai jadi. Maksudnya di sini tiga prinsip saya yang berusaha, fokus dan juga don't give up, itu yang kami sering kali pakai. Walaupun puan-puan dengar tujuh cawangan, bukanlah semudah untuk kami ada tujuh cawangan. Bermula daripada tahun 2013 sehingga ke hari ini, pelbagai cabaran kami lalui. Tapi apa yang kami pegang, setiap kali kami mengalami masalah ataupun apa-apa yang datang, kami keep on thinking positive side. Contohnya kita ada masalah, kenapa hari ini sales kita tak naik ke apa. Kita jangan fokus kepada kenapa sales kita tak naik, tapi kita fikir kepada solution. Kita jangan stuck pada masalah kita. Itu yang memang kami pegang sehingga sekarang. Dan kita perlu ada exit plan dan juga kita perlu ada visi dan misi yang sangat jelas. Kemana kita nak bawa perniagaan kita? Kalau kita rasa dengan satu cawangan je dah cukup, itu adalah visi dan misi kita, maka kita dah capai visi dan misi kita. Tapi visi dan misi Al-Ikhlas Gadget sangat besar, puan-puan. Kami memegang visi untuk menjadi pencet terbesar, pencet terbesar telefon aksesori telefon bimbit ini di Malaysia. Itu adalah visi dan misi kita. Apa yang kami tengah buat sekarang adalah kami betul-betul menakluki pasaran Johor Bahru dan juga Johor akan datang. So di sini bila bermula pada tahun 2013, kami buka sebuah kedai yang sangat kecil, yang memang orang kata kalau berlaga antara dua individu tu pun dah memang sangat, orang kata sangat sesak. So jadinya di situ bila kami keep on improve, bila kami keep on usaha, cari usaha macam mana kita nak terus naikkan kita punya business. Jadi di situ saya memang sangat berusaha tanpa ada menggunakan modal mana-mana. Apa yang kami buat, lagi satu benda betul yang kami buat adalah kita tangguhkan kita punya kehendak. Sebab bermula pada tahun 2013, bila kita rasa bisnes kita dah agak maju, kita dah ada pegang duit, duit dah banyak, kita rasa macam semua benda kehendak kita, kita nak tunaikan. Tapi apa yang saya pegang bersama suami adalah kita delay kita punya kehendak kita. Kita betul-betul fokus kepada perniagaan kita. Sebab kami ada plan untuk 35 tahun ke 40 tahun, kami dah surrender daripada bisnes, which is kami hanya dapat passive income daripada kami punya bisnes. So itu merupakan satu pegangan yang bukan bermula dengan minat bisnes, tapi bermula dengan kita punya build character kita. So di situ alhamdulillah, siapa sangka daripada yang sebelum ni mungkin hanya sebulan boleh 1,000 atau 2,000, alhamdulillah Al-Ikhlas Gadget pada tahun ini kita mencapaikan sasaran jualan 25 juta. Dan alhamdulillah setiap tahun kami, setiap bulan pendapatan saya kami lebih kurang dalam up to 2 million buat masa ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Dan kami mempunyai saya nak pesan tapi nak bangun balik terkejut dengan nombor tu. Dan sekali lagi 2 million bulanan, Masya Allah. Okey, berikan tepukan, subhanallah. Alhamdulillah, kita kan bukan anak daripada angan-angan bersama dengan suami. So saya rasa itu juga ya faktor-faktor untuk kejayaan. Kita buat perangan-angan bersama suami, insyaAllah. Saya akan fikirkanlah siapa bakal-bakal yang mana tahu tu akan datang kira bersama dengan tak tahu siapa. Okey, tak apa. Kita akan seterusnya kepada Datuk Junaidah kita, yang insyaAllah akan share tentang apa sebenarnya jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh AIM dan syarat-syarat macam mana kalau kita nak join AIM dan projek-projek yang dilaksanakan dengan menggunakan modal AIM. Silakan Datuk. Siapa-siapa yang minat berniaga atau yang dah berniaga atau nak menjadi sahabat AIM, syaratnya tak ada, isi borang saja. Bankruptcy ke kita terima. Jadi kita fikirkan ya, kalau orang bankruptcy kita tak bantu ya, Cik Aliza. Siapa yang nak bantu? AIM bantu.
tu. Betul tak? Ni apa AIM ni? Semua ni usahawan lah. Ha. Jadi kita mewar-warkan ya untuk join AIM selain daripada untuk mendapat bantuan kewangan. Kami juga memantau ya. Bukan kata bagi je duit, you terus ke mana-mana. Tak, kita pantau. Itulah perjumpaan seminggu sekali tu. Jadi you ada masalah ke, dan kita nak tengok macam mana komitmen you datang setiap minggu. Apa benda yang you nak kita lakukan. Mungkin bisnes you tak berapa jalan. Apa yang nak kami bantu, kami boleh bantu, boleh usulkan kepada kami. InsyaAllah AIM akan cuba buat yang terbaik. Hari ini tadi dua orang ni kita dengar betapa berjayanya mereka ya. Daripada modal rendah, modal kecil, daripada berangan-angan. Hari ini mereka dah kecap kejayaan. Begitu juga saya. Saya pun business woman lah juga. Dari dulu dah 32 tahun saya berniaga produk kecantikan. Benda ni jangan ikut minat. Kadang dalam keadaan terpaksa, benda tak minat jadi minat. Betul tak? Kita nak ubah nasib. Susah ni, duit tak cukup ni. Takkan kita nak peluk tubuh aje. Tak cukup duit, tak cukup duit. Pinjam sini, minta sana, minta sini. Jadi, kita kena bangun. Kita kena berkata kepada diri kita sendiri. Saya ada tangan 4 gerak. Saya ada tangan 2 gerak ni. Saya ada sempurna. Saya sihat. Kenapa nak minta-minta orang? Jadi, kita buat apa yang boleh kita buat. Yang tak pandai jadi pandai. Dalam keadaan yang mendesak, kita tak pandai buat kuih jadi pandai. Betul? Tak pandai buat keripik, tengok jadi business woman keripik. Begitu. Saya dulu pun macam tu. Bermula dari modal yang kecil sangat. AIM tak ada masa tu nak bantu saya. Saya pun tak kenal AIM masa tu, 32 tahun dulu kan. Jadi nak pinjam, kita pun business kecil. Bank takkan nak bagi kita pinjam. Nak pinjam dengan kawan-kawan. Takkan kawan-kawan pun ala-ala kita juga. Nak pinjam kat keluarga, keluarga pun tak senang ya. Jadi apa? Saya memang kuat berangan. Sama dengan Nia. Kuat berangan. Berangan tu, berangan ni, berangan nak rumah besar, berangan nak kereta besar, berangan nak itu, semua ada berangan. Tetapi takkan habis dengan kita berangan. Hari ni kita bagi suntikkan semangat ni. Tengok kawan-kawan kita yang berjaya. Mungkin you all pun, oh ni bersemangat ni. Balik ni I nak jual keripik juga ni. I nak jual gadget juga ni. Boleh. Jadi kan, jangan keluar pada dewan ni. Terus hilang. Terus lupa. Tak ada. Simpankan semangat tu dalam hati. Tunjukkan pada diri kita. Saya begitu. Apa yang saya nak, saya kejar. Saya dapatkan. Walau dengan apa cara, tapi cara yang baik lah ya. Tidak menyusahkan orang apa semua ya. Jadi hari ini kalau you all nak berniaga kecil, ada kata nak berniaga nasi lemak tak cukup, nak beli periuk ke atau apa-apa, nak berniaga tudung online, nak berniaga apa kuih-kuih whatever lah, AIM ada. Kat luar ada orang, bolehlah berjumpa dengan apa staff AIM di luar sana. Mereka akan terangkan kita ada banyak ni. I Sri Kandi ada, I Wipower ada, I Sejahtera ada, I Bestari ada, I Penyayang ada. Banyak skim yang kita tawarkan, mana yang berpatutan untuk anda. Berniaganya sangat baik. Ya Allah. Kalau memang tak cuba, memang takkan tahu. Tapi bukan baik saja, ada juga yang teruk. Bila bisnes kita jatuh, bila kita tak cukup modal, bila customer kita tak ada, by then 15 bulan tak ada duit. Nak bayar sewa kedai, nak bayar gaji pekerja, oh berpeluh. Memang berpeluh. Tetapi macam mana cara? Kalau saya duduk, saya menulis apa benda yang saya nak buat. Saya tak kira, saya pergi jumpa orang-orang pun saya pergi. Saya akan turun ke bawah. Tanya apa masalah masa produk saya lah. Tapi Alhamdulillah, permulaan 32 tahun dulu, saya iklankan aja di majalah. Beratus-ratus orang akan call nak produk kita. Sebab masa tu saya seorang aja wanita Melayu yang terbabit dalam kosmetik ni. Jadi memang Alhamdulillah, cuma saya ingatkan, bila dalam keadaan yang ternaik, kita kena berjimat. Simpan duit untuk masa depan. Jangan hambur-hambur tak tentu pasal. Sebab apa? Bila kita ada duit,
semangat naik, betul tak? Bukanlah kata riak, tak riak. Tapi semangat tu naik. Kita macam-macam kita fikirkan. Sebab kita ada duit. Macam-macam perniagaan yang kita rangka di minda kita. Kalau kita tak ada duit, merangka je macam mana. Jadi kadang-kadang peluang baik datang. Duit tak ada. Betul tak? Jadi kita simpan duit tu. Keluarkan sikit je untuk kegunaan yang penting. Lebih dia simpan. Mungkin untuk beli shoplot ke. Atau untuk masuk ke perniagaan yang lain ke. Ya. Jadi yang penting orang peniaga kena kuat, kena sabar, kena tabah, kena berdaya saing yang kuat. Ya. Tak nak condemnkan orang peniaga, condemn orang ni peniaga, kata orang ni kata tidak. Kita kena ada berdaya yang sehat, bersaing yang sehat. Ya. Itu. Masya Allah, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu harum biru, sekarang ku dah hijrah. Dalam ku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku nak jadi orang berjaya. Dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, memberi jalan untuk kita. Jalan kita ada. Ada tempat-tempat sebelah. Masya Allah. So macam mana Dr. Jun cakap tadi, kita ada jalan kemas dan sedang terangkan tentang AIM itu sendiri. So dah buka jalan untuk kita, insya Allah. Yang penting antara poin yang saya dapatkan sini adalah kena simpan. Sebab biasa kita kan, kadang-kadang benda yang kita nak sangat keinginan tu, sampai-sampai kita dah dapat duit, kita terlupa apa sebenarnya fokus yang perlu kita bawa tu. Akhirnya takut kecundang, last kali bila berlaku apa-apa kita dah tak ada simpanan modal, tidak ada yang boleh backup kita. Jadi kita nak tahulah cerita pasal cabaran-cabaran pula ya, kepada Puan Zainah tentang pastilah bila buat bisnes. Tak bisnes pun tetap ada cabaran. Sebab kan kita sebut pasal cabaran, ujian, Allah dah sebut dalam surah Al-Mulk. Ayat kedua Allah bagi tahu pada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji. Allah kata untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. So dalam kehidupan kita tak berlain, pasti akan ada cabaran yang dilalui sepanjang perniagaan ini. Dan siapakah idola dalam bidang perniagaan dan kenapa pilih benar? Silakan. Terima kasih Cik Liza. Kalau kita tanya pasal cabaran yang kita lalui, kita cerita daripada permulaan lah. Kalau tanya saya, permulaan biasalah kita modal. Cabaran permulaan saya adalah modal. So saya nak bagi tahu puan-puan macam mana untuk bermula perniagaan ni. Saya tak ada buat pinjaman dengan mana-mana institusi. Saya cuba untuk mula dengan apa yang ada di tangan. Sebab saya punya falsafah pada masa itu, start from where you are, begin from what you have. So apa yang ada kat tangan you, apa yang ada kat tangan kita, kita mula. Itu apa yang saya pegang pada tahun 2007. Selepas saya membaca satu buku Christopher Gardner. Kalau perempuan ada kelapangan, cuba tengok satu movie tajuk The Pursuit of Happiness. Movie tu sangat bagus dan buku ni sangat bagus untuk memupuk diri kita macam mana nak bermula dengan apa yang ada. Jadi masa mula-mula tuan, saya dulu masa mula di rumah, saya tak ada dapat pinjaman, tak ada dapat mesin, tak ada dapat apa. Apa yang ada dekat tangan adalah semangat, iltizam dan apa yang ada. Jadi saya bermula dengan, kalau kata kat depan rumah tu, saya mula dengan saya buat depan rumah. Ada modal, kita kena ada selalu ada plan. Short term plan dengan long term punya plan. So, daripada depan rumah, saya build satu bengkel pula kat belakang rumah. Semuanya saya pakai duit rolling perniagaan. Puan bayang ingatnya daripada 300 tu saya rolling sampai sekarang. Buat business di belakang. Bila buat di belakang, saya cakap dengan suami, bagi saya 3 tahun untuk saya build up pula, saya pergi ke kedai. Jadi selepas saya punya customer masa tu average dalam 200 tempat dah saya hantar, so saya mula berpindah ke kedai. Selepas berpindah ke kedai pula, kita punya masalah masa tu memanglah masalah, saya sadar. Tapi saya suka
jadikan masalah sebagai batu loncatan untuk kita lebih hebat dan lebih pandai dalam mengulang kehidupan. Jadi timbul pula masalah permintaan tu sangat bagus, tapi kita punya kapasiti pun nak keluarkan pula. Staff tak ada apa, jadi itu adalah contoh-contoh cabaran penerimaan orang terhadap barang saya. Contohnya macam orang dah biasa katalah ada kerepek-kerepek harga RM8. So bila kita buat kerepek di area bandar, dia punya costing agak tinggi sikit. Satu lagi, kita punya modal agak tinggi sebab kita buat barang-barang tradisional ni agak tinggi sikit modal. So macam mana nak orang terima barang kita, sebab kita baru macam dekat Batu Pahat semua dah staple sangat. Jadi macam mana kita orang baru, kita nak bersaing dengan pasaran yang sedia ada. Sebab tu saya cakap kita kena kuat dari segi situ. Jadi saya bermula dengan menyimpan. Saya biasa kalau pendapatan, saya selalu bagi tiga. Satu per tiga saya simpan untuk saya anugerah beli 10 perniagaan, saya ulas 10 perniagaan. Satu per tiga saya buat simpanan. Satu per tiga untuk simpanan in case kalau apa-apa akan berlaku datang. Dan satu per tiga tu biasanya saya akan untuk, ni simpanan bukannya untuk rutin perniagaan. Simpanan satu per tiga untuk saya, biasa saya akan infakkan pada, biasa terus dekah lah, lebih pada macam tu. Jadi kalau tanya pada saya idola, siapa idola saya? Idola saya pertama sekali mestilah Rasulullah SAW. Sebab saya ni orangnya suka membaca, jadi saya selalu membaca buku tentang Rasulullah, macam mana dia berniaga, Abdul Rahman bin Auf. Kalau toko masa kini yang saya sangat suka cara perniagaan ni adalah Tan Sri Muhtar Buhari dan Tan Sri Ali Hashim. Walaupun dia tak ada, tapi saya selalu mainkan YouTube daripada Tan Sri Ali Hashim, bagaimana dia memulakan wakaf. Jadi soalan yang lain satu tadi, Cik Eliza? Satu cabaran, satu idola. Cabaran tu lah. Kalau tanya pasal cabaran modal, saya rasa modal tu tak adalah sangat kritikal lah. Kita kena pandai simpan duit, macam Dato' tadi cakap, simpanan tu perlu ada untuk in case kalau masa-masa kita perniagaan tu tak selalu ada okey. Jadi mesti ada menyimpan. The best part dalam perniagaan ni adalah, kalau saya suka pada Pareto system. Itu saya pernah membaca. Pareto system ni adalah you invest 20% daripada masa you satu hari kita 20% kita punya masa, tapi kita punya pendapatan tu adalah 80%. Itu yang saya achieve dalam goal hidup saya. Saya cakap dengan anak-anak dan suami dan pekerja, saya nak struggle 7 tahun saja dalam perniagaan. 7 tahun saya struggle. Selepas 7 tahun saya, macam hari ini saya boleh berada di sini, tapi perniagaan saya masih terbuka dalam 400 kedai lain. Mereka masih menjalankan perniagaan saya sebab saya letakkan barang di setiap kedai. Daripada sini, kebanyakan area juga baru, dan daripada sini kelayan-kelayan sampai ke Seremban. Jadi pada saya, niaga ni seronok sebab you boleh lontarkan idea-idea you, yang apa yang ada dalam fikiran kita boleh emphasize terus dalam perniagaan kita. Tak payah sangat nak cuba pada mana-mana, you boleh terus cuba dengan idea-idea tu dan lontarkan idea tu dalam perniagaan. Dan kita ada masa yang banyak untuk kita luangkan untuk keluarga. Kalau macam kita para ibu, saya lebih katalah kita kena balance lah. Kita jangan sangat bagus dalam bidang perniagaan, tapi dalam masa yang sama, kita tak dapat nak mendidik anak-anak dengan didikan yang bagus. Sebab kita akan rasa kehilangan apabila anak-anak kita besar. So, kena seiring. Kalau kita rasa perniagaan kita nak bagus, sebagai ibu lelaki tu lain. Memang tanggungjawab dia cari rezeki. Tapi kita ibu, perniagaan kalau saya jatuh pada nombor dua. The first thing adalah, kalau saya lah, anak-anak yang bakal saya tinggalkan dengan memori suami dan anak, kalau saya tinggalkan dengan memori yang indah dengan anak-anak, saya pasti bila saya kelihatan anak-anak jadi orang. Kalau saya pergi mengadakan ilahi, saya bawa bekal yang cukup. Itu falsafah saya sekarang. Dan kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh share ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Sebab tu buatlah, jadilah usahawan, buatlah benda-benda. Macam mana tinggi cabaran sekalipun,
Allah akan bagi lebih daripada apa yang kita akan kita mampu bawa. InsyaAllah, lambat laun, cepat ke lambat kita akan berjaya. Yang penting sabar, kita ada plan, short term and long term plan, dan kita pandai simpan duit. Masya Allah, Masya Allah. Saya terus teringat kepada sahabat saya ni. Dia sama ada jutawan ataupun multi-millionaire. So kita tengok tau, rata-rata orang yang berjaya, yang juta-juta ni, dia ada satu ataupun beberapa style cara hidup dia. Satu saya tengok, yang ranking yang teratas adalah dia suka add value to other people. Dia suka sangat share, dia suka sangat bagi manfaat kepada orang lain. Maka betullah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bila kita nak buat satu bisnes tu, apa yang kita boleh tolong orang lain menyelesaikan satu-satu masalah ataupun menambahkan manfaat. Jadi sahabat saya yang satu ini pula, dia jenis yang akan bangun pukul 4 ataupun 4.30 pagi. Walaupun dia tidur 45 minit, pukul 4 ataupun 4.30 dia akan bangun. Dia kata macam ni, kalau kita nak sesuatu, tapi kalau kita tidak bangun malam ataupun tidak bangun tahajud, mari kita belum betul-betul nak lagi. Kalau nak tahu kita betul-betul nak sesuatu perkara itu, kita mesti akan bangun malam. Sebab itu adalah panahan yang paling tepat dan dia sangat konsisten. Bangun tahajud dan juga puasa Isnin Khamis, bersedekah tak payah nak cakap lah, terlalu laju macam air. Dan Masya Allah, Allah bagi dia kehidupan yang biasa-biasa, tapi kemudian menjadi seorang yang sangat luar biasa, yang kita rasa Masya Allah, dia bukan sahaja berjaya dunia, dia juga berjaya dunia akhirat, Insya Allah. Jadi seterusnya kita nak pergilah kepada Puan Hafizah kita, ya, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu lah, ya, Insya Allah. Bagaimana sebenarnya Puan Hafizah membahagikan masa di antara keluarga dan juga perniagaan? Tadi biasanya dah ada cakap dah, dah ada pesan tu kalau saya, dan kata kalau saya anak-anak. So kalau macam Pak Hafizah sendiri bagaimana, dan bagaimana pula bentuk promosi produk? Sebab sekali kalau ikutkan gadget-gadget ni, ramai orang buat. Pergi-pergi kita ni cakap, oh ada tempat gadget-gadget. So bagaimana ataupun kelainan kelas gadget sini? Silakan. Okay, soalan yang pertama tu berkaitan dengan pembahagian masa antara keluarga. Saya mempunyai seorang anak, tapi saya ada 175 anak di perniagaan. So di situ sebenarnya bagi saya struggle yang paling besar sebagai seorang ibu usahawan ni adalah masa. So yang mana bila saya sit down, saya cari masa yang sesuai dan saya set masa saya kepada setiap hari itu ada dia punya balancing dia. Dan saya buat macam saya adalah seorang pekerja. Di dalam perniagaan, saya meletakkan diri saya sebagai seorang pekerja. Yang mana saya nikah dengan diri saya, saya perlu hadir ke ofis saya daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, dan hari Sabtu dan Ahad adalah waktu saya bersama dengan keluarga. Sebelum ni memang kita kucak-kacik dengan masa, tapi bila saya fikir balik semula, masa amat sangat berguna. Benda yang paling jauh dengan kita adalah masa. So daripada situ saya set jadual saya, Isnin dan Jumaat adalah hari saya di office, Sabtu dan Ahad adalah saya bersama dengan keluarga. Saya mempunyai 175 orang staff, mana mungkin saya bercuti 7 hari ke 2 hari itu sebenarnya fizikal je yang ada dekat rumah. Mental kita ni, fikiran kita ni still lagi berada, tapi at least dengan kita punya kehadiran kita fizikal di rumah, sekurang-kurangnya kita dapat touch keluarga kita. Dan Alhamdulillah, struggle saya di sini, saya just nak sharing saya punya win saya. Alhamdulillah, walaupun sebelum ni kita struggle dengan masa apa semua, berhempas pulas dengan perniagaan, Alhamdulillah, cita-cita suami saya untuk bawa ibu dan ayahnya ke haji baru-baru ini menggunakan package telah berpulai. Itu big win bagi saya dan saya punya suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alright, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan promosi ini. Saya ingat lagi bermula di Bandar Baru dah, bila second cawangan kita tu, apa yang kita buat adalah trend viral. So di situ kami memang sangat menitik beratkan kita punya perkhidmatan, servis yang diberi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kami hanya sebagai retailer seorang gadget sahaja, sebagai peruncit gadget sahaja, namun puan-puan, saya punya team, saya punya anak-anak ni
macam budak sekolah, bukan budak sekolah. Maksudnya mereka ada training. Kita memang kekalkan training. Maksudnya apa yang diorang belajar, mental dan fizikal diorang, memang kita sekarang tengah build up the character. Sebab kita bukan sahaja untuk membantu peniaga, untuk membantu pengguna telefon bimbit untuk mendapatkan tu, namun kita juga membantu anak muda. 175 orang staff saya adalah datang daripada anak-anak tempatan kita sendiri. So, dengan bermulanya 175 orang dan juga promosi yang kita buat tu viral, dan juga kita memang betul-betul fokus kepada marketing kita ikut kepada trend. Maksudnya di sini yang tadi tiga prinsip saya adalah berusaha dan fokus. So berusaha tu berusaha ke arah kita upgrade diri kita, upgrade perniagaan, juga upgrade cara promosi kita mengikut trending yang terkini. Dan kita tak boleh merasa selesa dengan apa pendapatan yang kita terima. Maksudnya di sini kalau kita rasa kita, untuk hari ini alhamdulillah kami dah capai 1 juta, belum bererti kami capai visi kami, masih jauh lagi visi kami. Jadi di situ kita tidak boleh selesa dengan apa yang kita ada. Keep on upgrade kita punya marketing. Marketing kita dengan dengan pelanggan, marketing kita dengan staff, marketing kita dengan Tuhan. Itu yang tiga marketing tu memang sangat penting. Menjawab kepada yang promosi yang tadi tu. InsyaAllah, betul lah kan, kita tak boleh berada di zone selesa. Kita kena selesa check it out apa trend-trend yang terkini. Dan saya teringat juga sahabat saya ni yang jutawan tadi tu, walaupun duduk dekat Kuala Lumpur, dia cakap dia tak pernah hadap jam. Kita pun heran, betul dekat KL tak hadap jam. Kita orang ni semua tempat akan jam. Kenapa pekerjaan saya tak kena masa lah. Dia kata kenapa saya tak hadap jam? Sebab after subuh je, kita solat subuh dalam pukul kita pukul 6 habis, dia akan terus pergi ke office. 6.30 pagi dia dah memang sampai dekat office, dan dia memang akan mengutamakan keluarga dia. So pukul 3 petang tu dia dah settle. Dia dah boleh balik ke rumah pukul 4 lebih. So dia akan buat majlis ilmu dekat rumah dia pula. Majlis ilmu dekat rumah dia pula. Dia ajar ustaz-ustaz, baik kira macam buat sharing dan sebagainya. So dia bukan sahaja ilmu tentang praktikal, bagaimana nak berjaya tentang bisnes, tetapi ilmu-ilmu akhirat juga. So bila berada dalam majlis ilmu, kita akan berada dalam salah satu taman-taman syurga. So nak menyeimbangkan bagaimana kita nak berjaya dunia dan juga berjaya akhirat, insyaAllah. Jadi kita terus kepada Datuk, okay? Selain daripada bantuan kewangan untuk perniagaan, kan, adakah AIM menyediakan juga bantuan bagi kewangan lain-lain, contohnya macam hutang dan sebagainya? AIM hanya memberi ya dana pinjaman ya. Mana tu maksud Cik Eliza tu menyelesaikan hutang bank ke macam mana? Itu tak lah ya. Kita hanya memberi pinjaman kecil-kecilan. Mana paling kecil sekarang boleh dapat RM5,000. Bayarannya setiap minggu. Mungkin dalam setahun atau setahun setengah tempoh pembayaran tu, tapi setiap minggu. Bila kita buatkan satu bulan, katalah kata seminggu tu RM50, kalau sebulan dah RM200. Jadi bila dikumpulkan untuk sebulan tu, takut duit tu dah habis. Sebab orang berniaga, duit dapat hari-hari ya. Jadi kalau dikumpul-kumpul, satu bulan duit kata cukup. Dan skip nak bayar ya. Jadi itu sebab kita buat mingguan. Sebab you all berniaga, pendapatan tu adalah harian. Jadi setiap minggu tu, kena datanglah mesyuarat lah, buat bayaran. Di samping tu seperti saya katalah, buat ada masalah ya. AIM bukan setakat dari pinjaman je, ada kursus-kursus juga. Sama seperti Kemas ya, Kemas pun banyak adakan kursus-kursus. Macam-macam lah bentuk menaikkan lagi perniagaan kita. Itu sebablah AIM pun saya jemput, supaya AIM tahu apa Kemas boleh tawarkan untuk orang-orang peniaga ya. Kita share lah apa-apa yang baik kita ambil ya. Dan juga AIM ni di Johor saja kita ada sahabat lebih daripada 22,000 sahabat kita. Kita peminjam kita, Cik Eliza, kita tak panggil peminjam, kita panggil dia sahabat supaya lebih mesra. Di Johor je ada 22,000 lebih. Ha, tepuk tangan ke orang Johor bagi support kat AIM tu. Jadi ramai yang dah berjaya, Eliza. Alhamdulillah. Daripada kecil hari ni dah ada kedai kek, dah
ada kedai jahit, ada yang dah ada kilang di bawah pimpinan AIM. Alhamdulillah. Kita hanya, bukan setakat kita beri pinjaman, kita ajar dia cara menyimpan duit, cara mendaftar untuk mendapatkan SSM. Ya. Ada yang dah meniaga 5-6 tahun, SSM pun tak ada. Dia kata dia tak naklah mendaftar buat ada SSM, takut BRIM tak dapat. Tapi kalau difikirkan, BRIM setahun 1,000. Kalau kita mendaftar SSM ni, banyak peluang yang kita boleh dapat. Ya. Jadi kalau dikirakan setahun 1,000 tu, jatuhnya dalam 100 pun tak sampai. RM80 lah ke. Tapi kalau kita berniaga, kita boleh dapat RM8,000 sebulan. Betul tak? Jadi jangan takut untuk mendaftar SSM. Tak dapat BRIM pun tak apa. Kita berniaga, kita dapat lebih hebat. Kursus semua boleh bagi. AIM ada. Kemas pun ada. Ya. Jangan takut untuk berniaga. Jadi saya seru kepada wanita di dalam ni, kalau dah berniaga pula, janganlah lupakan keluarga. Yang patut dijaga siapa? Yang patut kita nak jaga dalam keluarga kita. Siapa? Anak-anak. Anak-anak pun jaga. Suami kena jaga tak? Tak payah. Oh, tak payah ke? Ramai nak jaga tu dia orang ni. Oh, kena jaga tak kena curi. Yang dijaga pun kena curi lagi tak dijaga. Ya? Jadi dengan berniaga, kita jangan lupa tanggungjawab kita pada keluarga, pada suami, pada anak-anak, pada mak terutamanya. Sebab doa mak ini tak ada batasnya. Kita beri dia RM10, kita dibalas RM1,000. Jadi kepada anak-anak, jangan sampai pula generasi berniaga je. Anak tu biar ke hulu ke hilir. Ya. Jadi itulah, kena levelkan sama. Berniaga cari duit untuk keluarga. Keluarga pun kita jaga. Mak kita jaga. Suami kita kena jaga. Ya. Okey. Baik. So kita kena jaga seimbang lah orang kata kan. Seimbang. Dan macam sahabat-sahabat saya lain yang juga Masya Allah berjaya, dia kata antaranya macam mana Puan Hafizah cakap tadi, kena stay fokus. Contoh kalau macam kami tak fokus, katakanlah dengan Puan Liza semalam dia ambil saya daripada airport, kalau tak fokus nak datang ke sini, kita boleh pergi melencong ke tempat lain dah, sebab kita tak ada moderator. So kena fokus. Dan yang kedua pula, never give up. So kita kena cari sokongan, support system. Kan kita ada ups and downs. Kadang-kadang kita rasa macam waktu semangat tu macam-macam idea lah nak buat. Tapi bila dah ada cabaran, kita rasa macam tak boleh lah. Sama lah waktu saya nak sembelih kambing. Kalau orang dekat depan saya tu dia tak panggil suka, saya rasa saya kena letak. Sebab first time, tiba-tiba nak sembelih macam tak sanggup. Sebab kita masih, kita pegang kepala kambing tu terasa nanya dia berdenyut. Duk-duk macam dedak. Kita punya nervous. Kita punya nadi, dia cantum dengan nadi kambing tu. Saya dah hampir letak sebab saya tak boleh. Dia rasa tapi dia kata boleh, boleh. Orang tak fikir di kanan kata boleh, sembelih. Ya Allah, tu satu cabaran juga walaupun sembelih kambing cerita dia kan. So kita kena cari support system supaya kita tidak give up. Dan juga satu lagi adalah push the limit. So kalau kita nak berniaga, kita kena yang luar basic. Janganlah kita berniaga nak letak RM1,000 sajalah. Kita buat beyond, contohnya RM20,000 ke ataupun RM10,000 ke, supaya kita punya effort tu akan jadi besar. So bila kita dream big, kita punya effort pun akan jadi big juga insyaAllah. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak terus kepada pusingan yang terakhir. Jadi bila sebut pusingan terakhir, kita akan ada Q&A selepas pusingan yang terakhir ini. Siap sedia soalan. Kau boleh janganlah soalan yang macam tesis panjang sangat. So, soalan-soalan yang rasa macam apa nak tanya sangat-sangat, inilah masa peluang keemasan, peluang permata, diamond, bling-bling dan sebagainya boleh tanya insyaAllah. Jadi sebagai penutupnya, kita tanya kepada Puan Zalina sendirilah. Apa nasihat dan juga tips-tips kepada golongan-golongan muda, belia, remaja-remaji dan juga remajulah untuk berjaya daripada RM300 boleh jadi berpuluh-puluh ribu ringgit, kalau ikutkan setahun tu ada juga RM500,000 insyaAllah ya. Okey, saya terpecahkan rasa tapi tak kira salah satu kita punya semangat untuk dapatkan income seperti itu. Bukan apa, tengoklah bila kita dapat rezeki yang lebih, kita boleh belanja, buat pergi haji, kita boleh buat macam-macam impak yang kita boleh buat. Silakan Puan. Terima kasih Cik Liza. Nasihat saya kepada beliau simple je. First sekali adalah, tiada jalan singkat untuk berjaya. Melainkan kita berjumpa dan berusaha. Nak berjaya ni bukan
bukan yang mudah. Bila kita nak naik ke atas tu pun tak mudah, tapi untuk mengekalkan kejayaan tu yang lagi susah. Itu cabarannya. Yang keduanya, saya selalu cakap syukurlah. Kena kerja saya, melihat diri saya 12 tahun yang dulu dan saya sekarang. Walaupun kata pendapatan tu taklah kata besar sangat ke jutawan ke apa, tapi syukur. Kena'ah dengan apa yang Allah dah bagi tu, even sikit, tapi kita bersyukur dengan apa yang Allah ada. Berkat rezeki yang berkata. Jadi untuk berjaya tu, kena ada usaha yang lebih bijak dan pemikiran yang hebat. Jadi kalau ada masalah yang simple-simple tu, jangan ingat Allah nak menyusahkan kita ke apa tak. Tapi Allah nak bagi kita satu benda yang lebih baik. So sekarang Allah bagi kita satu benda untuk kita fikir dan kita belajar. Untuk kita tembusi alam akan datang tu dengan lebih positif mindset. Kalau tanyakan pada saya, amalan yang saya lakukan untuk istiqamah dalam bidang perniagaan ni, untuk rezeki itu berkat. First kali pada saya adalah besarkan yang mengapa kita. Apa sahaja sekalipun, dulukan mak dan bapa kita dulu. Sebab pada saya, doa orang walaupun sepotong, tapi amat bermakna dalam keseluruhan kehidupan kita. Yang kedua adalah, daripada dulu, saya memang suka amalkan, tak kira lah berapa pun amal yang satu hari, kalau besar kata kita tak masuk, sebab saya selalu keluar hantar barang dulu. Sampai sekarang pun saya masih serve customer. Jadi kadang-kadang selalu kita tumpang solat dekat mana-mana masjid ke apa. Dari dulu, saya nampak selalu daripada suami saya dulu lah yang ajar buat. Even sikit, even daripada nilai RM1 ke berapa ke, saya akan tetap masukkan ke dalam tabung, ke surau ke apa. Kalau hari tu tak jumpa sesiapa, tak jumpa masjid ke apa, saya akan sedekahkan pada siapa-siapa yang saya jumpa lalu, budak-budak ke apa ke. Ataupun saya dah ada satu plan untuk satu bulan tu kita nak infakkan berapa kita punya tu. Sebab bila Allah dah janjikan, apa yang kita sedekahkan tu bertangkai-tangkai. Contoh macam sekarang lah, kan kita sekarang ekonomi macam katalah kita agak slow. So apa yang kita perlu buat? Ini kalau saya lah, lebihkan pada sedekah. Kalau ekonomi slow, saya lebihkan pada sedekah. Tak kira lah amal berapa tu antara kita dengan Tuhan, tapi yang penting ikhlas lah. Bukannya amalnya, ikhlasnya berapa kita nak bagi, itu yang lebih penting. Sebab dia mengajar kita untuk kita nak sharing. Sebab rezeki itu bukan kita punya. Rezeki itu ada hak orang lain dalam apa yang kita dapat. So bila kita sharing dengan orang lain apa yang kita dapat, Allah akan bagi lebih. Bila dah umur 40, impian nak kaya saya dah tak ada. Sebab dulu mungkin saya selalu minta dengan Allah, saya nak biasa-biasa saja. Jadi saya lebih suka rezeki yang ada tu, saya suka sharing pada orang lain. Sebab tu di bahagian tingkat atas kelas, di bahagian tingkat atas kedai, saya wujudkan satu kelas masakan, kelas komuniti. Yang mana kelas tu kita bantu seluruh rumah lain. Kita sharing ilmu yang bermanfaat. Ingat ya, kita bila tak ada tu, kita tinggalkan tiga perkara. So saya ambil ilmu yang bermanfaat tu, saya nak sharing dengan seluruh rumah lain. Jadi kita bagikan kos yang paling minimum sekali untuk seluruh rumah lain belajar. Daripada ilmu yang dia dapat di kelas tu, dan benda tu dia boleh gunakan untuk kehidupan, dan kalau dia nak gunakan untuk keluarga atau masakan. Jadi apa yang kesimpulannya adalah, satu, kena bersyukur dengan apa yang ada. Jangan ingat saya tak pernah fikir rezeki esok. Sebab saya tekankan dalam diri saya, rezeki tu Allah dah setkan daripada dalam perut mak kita lagi. So saya tak pernah tengok pesaing saya siapa, rezeki saya besok berapa, tak. Tapi saya memandang apa yang Allah bagi pada hari ini, syukur. Saya buat plan juga 5 tahun ke plan 3 tahun. Tapi kena ada konsep syukur. Baru kita jadi orang yang kita realize Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita daripada atas sampai bawah ni cukup, kita syukur. Dan jangan pernah orang kata kita menjadi orang yang meminta-minta, terutama golongan muda. Jangan kita nak tunggu orang bagi baru kita nak mula perniagaan. Jangan tunggu dapat mesin baru nak mula. Saya pun tak dapat-dapat apa pun. Saya lepas 5 tahun ke 6 tahun baru saya dapat daripada satu jabatan mesin saja.
tapi sampai sekarang saya tak pernah minta apa-apa daripada sumber kewangan daripada mana-mana tempat, sebab saya syukur dengan Allah bagi saya apa saja yang ada ni untuk saya usaha, untuk saya rolling, untuk modal akan datang. Jadi pada suri rumah semua, pada anda-anda semua, berusahalah, sebab kejayaan itu manis. Apabila kita tengok balik ke belakang tu, kita rasa macam perjalanan tidak jauh. Itu saja, terima kasih. Masya Allah, terima kasih kepada Puan Zadina. Antara poin yang saya dapat tadi Puan Zadina sebut tentang bersyukur, maka benarlah dalam Al-Quran Allah ada sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat, Allah akan tambah lagi rezeki. Kalau kita kufur, azab Allah amalah pedih. Jadi betulah, what you give you will get back more, what goes wrong comes wrong. Dan kalau antara salah satu tanda kita bersyukur adalah kita share dengan orang ramai. Baik, seterusnya untuk pusingan yang terakhir ini, kita nak jugalah sepatah 20 patah perkataan, insyaAllah. Nasihatlah Puan Azizah kepada wanita-wanita di luar sana untuk mengubah taraf hidup dan juga ekonomi negara. Ya, negara pun keluar. Okay. Untuk beberapa tips, tips yang pertama bagi saya, yes, saya memang sangat agree dengan perkataan syukur. So daripada dengan syukur ni, saya nasihatkan kepada perempuan semua, kita jangan, kita ambil, kita inspire somebody, tapi kita jangan compare dengan diri kita, sebab nanti kita takut kita kecewa. Maksudnya, kita jangan comparekan dengan diri kita, dengan diri yang lain. Kita buat dengan apa yang kita ada, usaha yang kita ada. Apa yang saya boleh sarankan adalah jelas betul-betul tuliskan visi dan misi. Visi dan misi ni dalam erti kata, perkataan yang paling senang, tuliskan apa tujuan kita dekat dalam bisnes, ke mana kita nak bawa bisnes kita. Itu satu perkara. Perkara yang kedua adalah tulislah impian puan-puan semua. Tulis besar-besar, letak gambar pun boleh. Itu yang saya buat. InsyaAllah dengan tiga perkataan yang tadi saya sebutkan di awal tadi, usaha, fokus dan juga jangan give up. InsyaAllah puan-puan punya impian dan juga dan visi insyaAllah akan tercapai. Dan jangan lupa juga untuk kita tekankan apakah itu big why kita. Untuk saya, big why saya adalah of course ibu dan ayah saya, ibu dan ayah mertua saya, anak saya, suami saya, juga keluarga saya dan juga semua tim saya. Itulah adalah saya punya big why. Daripada kita berusaha, kita fokus. Daripada kita fokus, kita jangan give up. Once kalau kita give up, kita tengok balik semula room yang pertama, usaha. Usaha, sampai mana usaha kita, perlu kita fokus. Dan begitulah prosesnya, dia jadi macam satu circle. Kita usaha, kita fokus. Kalau kita give up ataupun any kita ada apa-apa masalah, kita usaha balik semula. Jangan kita stuck pada masalah kita. InsyaAllah setiap yang dalam ada masalah, kalau kita ada positive mindset, InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah. Okay, tulis besar-besar tu, kira macam tulis eh, terutama yang besar-besar, sebab saya sendiri pun macam berdoa. Bila doa kadang kita tulis apa kita nak, kita tulis. So beberapa waktu saya dekat Gaza baru-baru ni, siapa yang tahu yang bagaimana kami tertandas. Bila ada masa tertandas 40 jam tu, kita mula buka nota kita yang dulu tau. So saya tengok balik apa yang doa saya tulis. So salah satu ni saya tulis, ya Allah bagikanlah aku pergi misi bersama adikku Hazwani Helmi ke Syria, Gaza, Yaman, Rohingya, Afrika. So, Gaza, Syria, Yaman, Rohingya, Allah dah bagi. Waktu tu Afrika saya tak pernah pergi tau. So, saya tengok Afrika. So, rupanya the next month, which is saya baru balik ni, adalah apa yang saya tulis. So, kita okay, dah habis dah yang kita tulis. So, sekarang ni expand lagi kat mana lagi kita nak pergi untuk misi kemerdekaan. Dan saya yakin insyaAllah ni bukan sebab tulis tu. Tapi nampak bersyukur eh, bila kita nak sesuatu, kita tulis, mata kita tengok, akan simpan dalam kita punya subconscious mind yang akan mempush kita, akan mempush, akan menolak diri kita untuk capai apa yang kita nak capai, insyaAllah. Jadi kepada Datuk eh, soalan yang terakhir eh, kita nak dengar daripada Datuk sendiri, apakah nasihat Datuk kepada golongan yang mungkin was-was lagi, rasa takut-takut nak mencederai bidang perniagaan?
nasihat saya ya, kalau yang memang dah ada dalam naluri itu untuk berniaga, teruskan. Tak semestinya nak kena buka kedai, tak semestinya nak ada kilang, tak semestinya kena ada produk sendiri. Kita boleh bantu kawan-kawan ya, dalam AIM, dalam kemas ya. Kita banyak usahawan-usahawan. Kita boleh bantu mereka untuk mengedarkan barang mereka ya. Dapat komisen. Ada yang boleh dapat 40%, ada yang dapat 30% potongan ya. Di situ kita kumpul modal. Kalau kita tak punya modal ataupun kita belum biasa dalam bidang perniagaan, kita berjinak-jinak dulu dengan perniagaan orang lain. Tak semestinya tua ya, saya tua nak buka kilang. Jadi experience tak ada, kosong. Mungkin you ada duit, tapi experience tak ada pun satu benda yang susah juga. Jadi kita bantu kawan-kawan kita dulu. Jangan pula naklah bantu nanti dia kaya. Tak boleh macam tu ya. Kita saling bantu-membantu. Kita jadi downline dia dulu. Kita pasarkan produk dia. Itu kejayaan kita. Bila kita memasarkan produk dia, kita berjaya. Itu kejayaan kita. Jadi di situ timbulnya untuk kita membuka produk saya sendiri. Dulu macam saya juga ya. Saya dulu dengan Citra Ayu. Saya buka kedai. 4 tahun saya bersama Citra Ayu. Saya setiap tahun dapat award. Saya jual pada masa tu sebulan RM80,000 masa 30 tahun dulu besar ya. Jadi tiap-tiap tahun dapat award. Sampai satu tahap Citra Ayu ada problem, tak ada. Saya keluarkan produk saya sendiri. Saya dah ada customer. Beribu-ibu customer saya. Kita kalau nak berniaga, kita kena ada followers. Kalau tak ada followers, macam mana? Sorang-sorang itu. Kalau kita banyak duit, okey, terus je keluar TV, terus je keluar surat khabar. Tapi kalau kita cerita bajet kita yang tak ada, itulah caranya. Kita jualkan produk orang, kita berkenalan dengan orang, kita jadikan dia customer kita, kita jadikan dia sahabat kita, begitu. Jangan terus je nak buka kilang, terus saya tak nak jual produk orang, saya nak ada nama saya sendiri. Ni cerita krepek-krepek ni, saya tak tahu krepek puan ni apa nama dia. Apa nama krepek puan, nanti balik saya nak singgah, nak beli, nak rasa ni juga. Jadi, jangan terus nak ke atas. Kita kena mendaki dari bawah. Bila kita mendaki dari bawah, kita tahu susah senangnya untuk kita naik ke perniagaan kita. Di situ kita ada rasa sayang, kita ada rasa cinta dengan apa yang kita buat. Macam juga AIM ya. Walaupun sahabat ada yang dah berjaya ya, dah ada kilang, dah ada macam-macam ya, dah besar. Kalau dia tak pinjam AIM pun tak ada kisah. Tapi mereka tetap bersahabat dengan AIM. Kerana apa? Di situlah dia mengenal semua orang. Di situ dia boleh memasarkan produk dia juga tanpa meninggalkan AIM. AIM ramai ya. Kita ada 300 hampir ya, 350,000 usahawan wanita. Wanita bagi tepukan pada diri. Wanita hebat berjaya. Dan satu lagi, pembayaran balik pinjaman yang paling bagus peminjam-peminjam dari AIM. Bagi tepukan AIM. Jadi di situ, selain daripada minjam, kita membuka minda. Kita pinjam, kita tahu bayar. Apa kita kena komit, apa yang kita buat. Kita kena ada vision kita. Adakah kita nak ditakuk bawah aja? Dan juga jangan buang masa. Ada kursus etik, ada je kursus pergi, tak rugi. Itu adalah ilmu ya. Jangan rasa diri dah hebat. Dan juga bila kita ada produk sendiri, jangan tak boleh dikomplain. Ada setengah orang tak boleh dikomplain produk dia. Produk dia lah paling sedap dalam Malaysia. Produk dia paling hebat dalam Malaysia. Dia tak tahu ada lagi produk yang lebih hebat, ada yang lebih sedap. Dan kita menerima teguran ya, daripada customer yang makan krepek. Katalah krepek, "Kak, krepek tu kurang lah kak." Jangan marah ke? Apa lagi dia? Apa yang sedap lagi kan? Kita buat apa kendak orang yang makan, betul? Kita jangan sentak, jangan cepat kecil hati. Kita orang berniaga kena humble. Satu lagi, jangan berlagak, jangan nak beli-belilah, tak nak sudahlah. Tak boleh. Orang berniaga ada sikap yang humble.
sayangkan customer. Satu customer pergi rasa satu kerugian, betul tak? Jadi kita akan cuba buat supaya customer kita maintain dengan kita. Apa caranya? Itulah dia. Kita kena bersayang dengan customer kita. Kita kena ambil, kita dengar apa pandangan dia. Dia komplain ke kita walaupun hati kita terkuris, tapi kita tak boleh tunjuk. Kita kena admit, bercakap dengan diri kita sendiri. Teguran dia adalah satu kebaikan untuk kita, untuk kita pergi lebih tinggi lagi. Ya. Hari ini saya ambil kesempatan dan ucap terima kasih kepada warga yang ada. Hari ini pagi-pagi dah datang macam saya tadi pun tolak dari Shah Alam pukul 5.30 pagi. Saya bangun hari ini pukul 4. Ya. Jadi bertolak demi untuk anda semua. Dan juga kepada Kemas, terima kasih jemput saya. Ya. Dan kepada warga AIM, ada yang datang dari Kuala Lumpur dan juga sahabat-sahabat AIM memberi support yang paling bagus di setiap tempat yang dibuat WINS ni. Ya, terima kasih banyak-banyak ya. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah masing-masing melakukan ya, hari raya korban semua melakukan pengorbanan. Datang awal, MasyaAllah, bangun awal semata-mata untuk program pada hari ini. Dan kita ada berbagi sedikit lagi masa. Dan ini adalah kita akan buka ruang seluas-luasnya kepada anda semua untuk bertanya apa jua soalan kepada panel kita, insyaAllah. Guna mikrofon saya? Tidak. Di mana? Itu. LFT sign. Oh, dia. Siapa nama dia? Okey. Dia tak layan saya, tak apa. Sini, balik ke pakai jalan dulu. Kalau jatuh, bangun sendiri. Alright. Okey, itu dia mikrofon berwarna biru. So, siapa yang nak bertanya soalan, boleh nyanyi dulu lah. Perkenalkan nama. Nyanyi lagu apa ke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan yang diberikan kepada Dato' Junaida. Tadi Dato' telah menerangkan tentang bantuan-bantuan yang disediakan dan juga tentang bayaran balik pinjaman. Adakah had umur yang disyaratkan jika kita ingin membuat pinjaman tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Inilah istimewa ya. Kita beri pinjaman ke tak ada had umur kot. Cuma yang bawah umur tu tak adalah. Sampai umur 75 tahun. Siapa yang masih sihat, minat berniaga, kami sediakan pinjaman itu untuk mereka. Sekiranya mereka sakit, sekiranya mereka meninggal, mereka tidak dibebani oleh keluarga. Hutang-hutang itu adalah cara AIM untuk menyelesaikannya kot. Ya. Yang kita tahulah mungkin ada cara dia ya. Jadi had umur tak ada, yang dah mungkin 18 dan hingga 75 tahun. Siapa kat sini dah umur 70 tahun masih boleh ya membuat pinjaman dengan AIM. Apalagi yang muda-muda yang apa ni lepas universiti, kalau nak belajar online-online ni boleh je jumpa dengan AIM ya. Kita banyak cawangan kita di sekitar Johor. Okay, so boleh jumpa sahaja cawang-cawang AIM. Siapa lagi? Soalan seterusnya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Puan Hafizah binti Hassan. Bagaimanakah caranya sekiranya kami berminat untuk menjadi ejen Serikat Puan? Maksudnya untuk mengurus cabangan yang seterusnya lah daripada Johor tadi. Okay, terima kasih. Bagaimana untuk menjadi ejen? Ya, saya. Okey, untuk menjawab soalan Puan tadi, untuk pengetahuan Puan, untuk ahli kelas gajet memang kita tidak ada buka sebarang ejen sebab model perniagaan kita adalah memang kita kembangkan cawangan kita lah, maksudnya cawangan yang sedia ada tu kita kembangkan. Ejen kita umpama adalah sales assistant kita yang berada di setiap cawangan. Itu adalah model bisnes kita. Baik. Soalan ringkas, jawapan pun ringkas. Bagus, so kita boleh kumpul lagi soalan seterusnya. Ya, bagus. Inilah wanita-wanita yang Allah. Yang banyak soalannya. Okey, sila. Assalamualaikum pada Dato' Junaida. Satu pertanyaan yang mana saya ingin
pertanyaan adalah apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk mendapatkan pinjaman AIM? Seperti yang dah saya katakan tadi, syaratnya sangat mudah ya. Isi je laporan, yang penting anda berminat untuk berniaga dan ada perniagaan walaupun kecil. You tak ada account ke, you tak ada SSM ke, diterima ya. Janji anda ada berniaga. Katalah anda berniaga petang-petang pukul pisang. Okey, boleh. Boleh buat pinjaman. Saya tak ada account bank, saya tak ada SSM. Tak apa. Melalui kita nanti kita akan ajar apa cara you kena buat simpanan, you kena ada ledger ke apa semualah, insyaAllah. Jadi apa masalah setelah menjadi sahabat IAM, you boleh kemukakan apa masalah-masalah anda di situ. Ya, tak ada syarat, syaratnya anda berminat untuk berniaga dan yang dah ada berniaga dan yang nak berniaga. Boleh. Okay, isi saja borang. Kecuali borang nak kahwin lagi lah. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, saya diberikan kepada Puan Puan Puan. Saya nak tanya apakah kaedah yang Puan Puan Boleh dekatkan sikit sebab kurang jelas. Apakah kaedah yang Puan gunakan untuk meletak harga? Sebab kita sedia maklum, sekarang barang-barang basah mahal. Juga kalau ada kering pun, ada pun, ada semua pedas. Yang ada tak pedas, mahal. So, kita nak tahu apa kaedah. Sebab biasa kalau pedas ni, kaedah-kaedah mesti kaedah yang baik. Dan yang bagus, saya lah. Kalau yang kurang dari sini, kita tanya apakah kaedah yang pergunakan. Sebab kalau kita bilis, contohnya kena 99 ekor. Kalau dah 1 ekor, dah jadi mahal. Kan macam mana tu teknik ni? Sebab saya kan pada masa lalu saya tak tahu lah. Macam mana cara ni? Letak harga. Ya Allah, bagilah saya tak dia. Betul salah. Nak beritahu ni soalan tak akhir. Cukup sendiri, dia dimakan tu. Itu dah dia. Astagfirullahaladzim, kecil saya. Kau dia tak hasilah. Terima kasih pada Puan yang bertanya tadi tu. Kalau ikut kaedah saya, kalau kita biasa kalau buat makanan, biasanya kita akan ambil 30 hingga 40% daripada katalah kita punya modal katalah RM10. So kita kena markup 30 hingga 40% daripada harga modal kita tu untuk keuntungan. Kalau sekiranya macam Puan tanya tadi, macam harga barang semua sekarang termahal. Macam saya pun menghadapi benda yang sama. Kata kalau sekarang memang rata-rata macam contohlah kering memang pedas. Jadi apa yang saya buat? Saya perlu, katalah saya beli lada kering China. Sekarang lada kering katalah sekilo RM10. Saya kena campurkan dengan lada yang baik, lada yang sekilo RM15. So kos tu agak meningkat. Tapi selagi kita masih boleh boleh under costing tu, kita teruskan dulu sampai ke satu tahap kita kenaikan sikit costing kita. Tapi kalau sekarang contohnya, kalau macam saya guna, kalau minyak, saya guna minyak 5 kilo. Saya tak guna minyak yang kek. Kalau tepung pun macam itu. Sebab niat kita nak bagi orang makan benda yang baik-baik kan. So kalau tepung pun saya pakai tepung yang baik. Saya tak pakai tepung yang murah. Kita jangan letak dekat mindset kita. Kita nak letak barang yang kita nak jual ke orang dengan harga barang-barang low quality. Jangan. Kita niatkan kita bagi orang makan, kita nak benda yang macam kita makan. Make sure benda tu sedap, insyaAllah customer akan repeat dengan kita setiap tahun. Even kalau harga tu agak tinggi sikit, customer mesti akan accept. So kalau nak buat harga, 30 hingga 40% daripada harga modal. Termasuk barang hangus semua, kalau macam elektrik, bil api tu kita kira barang hangus. So 30-40% untuk kita letakkan harga pada setiap produk yang kita keluarkan. MasyaAllah, so 30-40%. So kalau yang 100% tu apa? 100% macam asam. Baiklah, jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mereka tepuk tangan untuk diri anda sendiri. Terima kasih kepada pihak pengaja yang menganjurkan program pada hari ini. Program WINS, memang WINS betul lah ya. Wanita inspirasiku. Mudah-mudahan wanita ini bukan sahaja berada di rumah, tapi berjaya di dalam rumah.
rumah dan juga luar rumah yang terus memberi inspirasi kepada keluarga, sahabat, ummah dan juga negara, insyaAllah. Dan saya selaku moderator Elisa Helmi memohon ampun dan juga maaf sekiranya ada tersilap dan juga terkejut bahasa tadi. MasyaAllah, terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, majlis mengucapkan setinggi penghargaan kepada panel-panel.